Momen unik terjadi saat wisuda Pascasarjana Universitas Gajah Mada tahun ajaran 2022/2023 pada Rabu 26 Oktober 2022. Momen ini sekaligus menjadi momen spesial bagi Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Pasalnya, selain mewisuda putra-putri terbaik UGM, ia juga mewisuda putrinya sendiri yang jadi bagian dari wisudawan. Momen unik ini diunggah oleh akun TikTok UGM.id. Sang putri Asfana Faisa yang merupakan mahasiswa pasca sarjana kedokteran lulus dengan predikat cum laude. Tampak raut bahagia dan senyum yang terpancar dari wajah sang ibunda saat putrinya maju ke panggung untuk menerima samir. Dalam video yang turut diunggah akun TikTok Asfana Faisa, tampak dirinya tak bisa menyembunyikan raut bahagia saat menerima ijazah dan menjadi salah satu wisudawan terbaik. Putri Rektor UGM ini berhasil meraih IPK 4, sebuah IPK yang sempurna dan sangat baik yang bisa diraih oleh mahasiswa. Asfa tampak berjalan menuju panggung wisuda, lalu sang ibu mengalungkan samir untuknya dengan penuh senyum dan rasa bangga. Sang anak lalu mencium tangan ibundanya seusai prosesi. Keduanya juga berfoto dalam penyerahan ijazah kelulusan program S3 atau doktor dan subspesialis. Warganet pun dibikin salut dengan pencapaian Asfana Faisa sekaligus kagum dengan momen langka sang ibu yang langsung mewisuda putrinya ini. Saudara He Zion Asfana Faisa dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan